Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan sebuah partai cantik dengan kombinasi yang sangat indah. Partai ini dimainkan tahun 2008. Putih dipegang oleh Daniel Fortune Esteban dan hitam oleh Pablo Cruz Lido. Kita mulai. E4, C6. Ini adalah pertahanan kerokan yang sangat terkenal. D4, D5, kuda F3, C3. Ini adalah jalur utama dari pertahanan karokan. Hitam pukul bidak, kuda pukul bidak, gajah ancam kuda, kuda G3 mengancam gajah, gajah G6, kuda F3 pengimbang buah, kuda D7, bidak maju A4 menyerang gajah. H6, persiapan tempat lari gajah. H5, gajah. H7, gajah. D3, mengajak pertukaran. Gajah, pukul gajah. Mendri, pukul gajah. Sampai di sini, langkah-langkah masih textbook atau langkah teori. Hitam, bidak E6 untuk membuka jalan gajah F8, gajah D2 untuk persiapan rokade panjang, mentri C7 untuk memberi lajur benteng. Putih rokade, hitam kuda G F8, putih kuda E4, mengajak pertukaran, kuda pukul kuda, mentri pukul kuda, kuda F6 menyerang mentri, mentri E2, hitam rokade panjang. Putih bidak G3, hitam gajah D6 menutup rencana putih ke F4, putih bidak C4 mulai melakukan penyerangan di siap raja, siap menteri. C5 menutup rencana putih. Gajah C3 membuka lajur untuk benteng. Bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, bidak maju A6, raja lari. Hitam raja juga lari ke B8. Benteng D2, rencana double benteng. Raja A8, benteng D1. Hitam benteng D7, rencananya juga untuk double benteng. Tapi di sini hitam melakukan langkah yang sedikit lemah. Di sini langkah yang lebih baik itu gajah E7, kuda F3,
Hitam pukul benteng, benteng pukul benteng, gajah C5, raja C2, dan posisi masih tetap berimbang. Sekarang kita kembali ke partai. Di sini hitam benteng D7, putih kuda B3, rencana untuk menyorong bidak ke C5. Seandainya di sini hitam tidak melihat rencana ini atau melangkah yang lain, maka dia akan kehilangan satu perwira. Misalkan hitam melangkah raja G8, tentu bidak gajah pukul kuda, bidak pukul gajah, dan bidak maju C5. Hitam sudah hilang satu perwira. Jadi di sini terpaksa raja H di D8. Putih gajah A5 mengancam menteri. Dan di sini bidak maju. Ini langkah terpaksa. Dan di sini putih C5. Hitam juga terpaksa pukul pakai gajah. Kuda pukul gajah. Benteng pukul benteng. Benteng pukul benteng. Hitam benteng pukul benteng. Dan di sini menteri pukul bidak skak. Terpaksa tutup skak lagi, menti tutup skak lagi, raja lari, gajah pukul benteng, bidak pukul kuda, menteri pukul bidak, menteri B6 mengajak pertukaran, menteri E7 skak, kembali tutup pakai menteri, gajah E2, E3 skak, raja lari ke A6, menteri skak A3, raja B5, menteri skak ke C5, raja A6, bidak maju B4, menteri skak ke E4, raja B2, raja lari ke B7, menteri skak ke E7, raja C6. Nah, sahabat catur, pada posisi ini, partai kita hentikan sejenak. Tingkat kesulitannya adalah tingkat level Grandmaster. Silakan Anda cari langkah terbaik putih. Saya beri waktu 60 detik mulai dari sekarang. Thank you.
Ya, sahabat catur, kita lanjutkan partainya. Bidak skak, raja pukul bidak, menteri skak C5, raja terpaksa A4, menteri A7, raja B5, menteri B6, raja A4, menteri A6, dan hitam menyerah. Sebab bila hitam lari, maka bidak maju A3 skakmat. Itulah sebuah partai cantik dengan kombinasi yang sangat indah. Seperti biasa, di akhir permainan saya akan membagikan sebuah puzzle yang temanya adalah tentang tema-tema kombinasi. Dan untuk tema kali ini, temanya adalah Discover Attack. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepin agar sahabat-sahabat yang lain juga mengetahuinya. Ya, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.